Ya, dulu kita mengenal Dogecoin sebagai koin meme terpopuler, sehingga muncullah si Shiba sebagai pesaing dari Doge, walaupun saat ini harganya belum sampai 1 rupiah. Ya, tentu sangat jauh kalau dibandingkan dengan Dogecoin tadi. Nah, masalahnya si Shiba Inu ini ada pesaingnya lagi, guys. Ya. Ya, itu siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Floki Inu, ya. Nah, harganya ini sudah hampir 1 rupiah malah. Ya, walaupun berada di ranking 2800-an, ya sangat jauh dari Shiba Inu, dari market cap-nya, ya. Tetapi ya ini salah satu artikel yang membuat mungkin si Army ini kepanasan gitu ya. Jadi artikel ini mengatakan, ya jadi bisakah Floki Inu membalikkan Shiba Inu? Lalu kata pemimpin tim dari Floki Inu, itulah tujuannya, kata pemimpin tim. Wah. Nah, ini menarik karena semua koin Floki maupun Shiba maupun Doge itu adalah koin anjing ya. Yang secara fundamental ya memang sekedar koin meme, walaupun Shiba Inu ini sudah banyak project di belakangnya. Tidak lagi menjadi koin meme kemungkinan besar. Ya, karena kita tahu si Shiba Inu sudah memiliki proyek-proyek yang jelas di tahun 2022 ini ya. Jadi ini salah satu wawancara eksklusif dengan Bain Crypto. Anggota tim kunci Floki Inu ini atau Full Damage telah mengungkapkan bahwa tim tersebut sedang bekerja untuk memperkuat dasar-dasar proyek yang dapat membantu Dogecoin Viking untuk membalikkan Shiba Inu. Wow, ini jadi targetnya ini ingin menyaingi Shiba Inu begitulah ya. Jadi ini berkaca dari pertumbuhan yang kuat katanya ya. Pada tahun 2021 ini sudah melampaui 390.000 pemegang. Tim juga meluncurkan serangkaian kampanye papan iklan global. Wow, ini ya. Ini memang benar sih ya, Floki Inu ini kemarin itu gila-gilaan promosinya ya. Iklannya gila-gilaan ya. Jadi dengan semua perkataan itu, Bain Crypto bertanya kepada kepala pemasaran, apakah Shiba Inu bisa flip pinning ya, maksudnya ingin melewati Shiba Inu bisa dilakukan di tahun 2022 ini. Katanya itulah tujuannya gitu ya. Kami benar-benar percaya bahwa selama tahun depan ini kami akan memiliki lebih banyak utilitas daripada Shiba. Kami berharap memiliki lebih banyak pemegang daripada Shiba. Jadi jika itu masalahnya, tidak ada alasan kami tidak dapat membalik Shiba dalam kapitalisasi pasar. Wow. Jadi terlepas dari diskusi teoritis, kepala pemasaran dengan susah payah menjelaskan bahwa fokus utama Floki Inu adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan Floki Inu daripada mencoba membalik proyek lain. Jadi sementara Shiba Inu mungkin adalah pembunuh Dogecoin, Floki Inu tidak menganggap dirinya dalam istilah yang sama. Oh, ya? Ya maksudnya dalam teoritisnya, walaupun sebetulnya ini Floki Inu ini tidak ada niatan untuk membunuh atau membalikkan koin meme lain seperti Shiba dan sebagainya. Malah saat Shiba Inu ini mungkin disebut sebagai pembunuh Dogecoin, Floki Inu ini malah fokus kepada pengembangan dari tokennya gitulah mungkin ya. Kemudian saya pikir salah satu perbandingan yang menarik antara Floki dan Shiba adalah bahwa kami telah memulai token dengan membuat kontrak dengan ide pengembangan dan memastikan kami memiliki uang untuk pengembangan itu, katanya. Shiba Inu sejauh yang saya tahu dan saya juga bagian dari komunitas itu tidak benar-benar memiliki anggaran pemasaran atau pengembangan sebagian besar. Itu adalah paus yang berkontribusi pada proyek itu. Mereka bergantung pada orang yang memasukkan uang. Sedangkan proyek kami memiliki uang karena kami merencanakannya dari awal. Wow. Betulkah itu? Ya. Jadi elemen Floki Inu yang berpotensi menaik adalah Valhalla, lingkungan GameFi Metaverse yang dijanjikan yang bermaksud membayar pengguna dengan hadiah Floki seperti yang dijelaskan Valdamek. Sebagian besar pekerjaan baru-baru ini, Floki Inu berada di belakang layar mengerjakan Valhalla dan mencari tahu bagaimana cara membuat menjadi kenyataan. Jadi kami sedang mengerjakan Metaverse Game dan itu akan memakan sedikit waktu untuk dikerjakan. Oh, ini biasa ya, ya. Fat-fat seperti kemudian untuk mendongkrak namanya token-token seperti ini ya, wajar saja menyerang token yang popularitasnya tinggi seperti Shiba Inu. Jadi ya
Saya sebagai ship army ya sedikit kepanasan juga ya gak adanya Plocky Inu. Apalagi Plocky Inu ini ya tidak ada di Indodak kalau tidak salah ya. Karena saya menggunakan Indodak, Plocky Inu ini pasarnya ada di, kita lihat. Nah, Plocky Inu ini dijual di Gate.io, PancakeSwap, kemudian Bekek Hotbit. Ya, rata-rata di itu ya luar negeri ya kebanyakan ya. Di pasar luar negeri ya. Kalau kapitalisasi pasarnya Plocky Inu ini ya masih jauh sebetulnya ya, karena ada di 2000-an ya. Wajar saja ya, saya pikir dia mendompleng Shiba Inu lah gitu ya. Walaupun ya secara pesaing itu ya sangat jauh ya. Karena untuk walaupun tadi udah bilang Shiba ini dikendalikan paus gitu ya, tetapi ya Plocky Inu ini memiliki uang. Tetapi ya inilah dia namanya token mem baru ya, yang ingin mengambil pasar maupun mendongkrak popularitas ya, mendompleng itu lah ya. Karena kalau di sini ya kapitalisasi pasarnya tidak terbaca ya. Kemudian kalau kita lihat Shiba Inu masih sangat jauh guys. Lihat. Ya 211 triliun ya kapitalisasi pasarnya. Nah, yang pasar ya, kapitalisasi pasar yang sepenuhnya terdilusi sebanyak 227 triliun ya. Volumenya ini 24 jam aja 15 triliun ya pergerakannya. Jadi masih jauh sebetulnya kalau Plocky Inu ingin membalikkan Shiba ya. Dari peringkat saja masih ribuan ya, sangat jauh. Apalagi saat ini koin mem ini ya banyak sekali ya. Yang atas nama Shiba saja sudah banyak nih. Shiba Inu, Baby Shiba, Shiba Nomic, Shiba Fuck, Shiba Doge. Oh, banyak sekali ya. Bahkan kalau kita lihat Plocky juga, nah ada Plocky One, Plocky Inu, Plocky New Year, Plocky. Ya tidak semudah itulah ya untuk membalikkan Shiba gitu ya. Doge juga ini sekarang udah banyak permunculan Doge-nya di CoinMarketCap ya. Jadi kalau Plocky Inu ingin membalikkan Shiba ya pikir-pikir dulu ya, karena masih banyak ya. Tetapi kalau misalnya ini ada di pasar Indodak ya, kenapa kita tidak beli ketiganya ya, Dogecoin, Shiba Inu, dan Plocky. Jadi ya buat Shiba Army ya harap santai ya, jangan terprovokasi oleh fat-fat ataupun ya seperti pesaing-pesaing seperti ini. Karena kita fokus saja sama Shiba. Kalau kalian percaya ya, walaupun saat ini ya masih turun ya, tetapi memang tidak terlalu jauh turunnya sebetulnya ya. Jadi tetap sabar Shiba Army, tetap disiplin dan santuy.